Oke, guys, welcome back to my Bro Gaming Channel. Gimana dimana persaat ini, gue mau ngumumin buat kalian ya. Langsung aja direct. Dengan setelah gue pikir panjang ya, ini kemungkinan besar ya, masih ya, kemungkinan masih guys. Soalnya gue gak mau janji ke kalian, udah cukup gue janji ke kalian ya. Kemungkinan besar gue ambil G4 A1. Terus KS atau enggak kita gak tahu, nanti lihat, tergantung budget ya. Kalau bisa A2 ya puji Tuhan, kalau gak bisa ya sudah. Tapi yang pasti A1, terus KS kemungkinan besar. A1-nya yeah, jauh ini 60-70% pengen ngambil. KS-nya jelas di bawahnya itu, tapi yang pasti gue pengen punya aja. Ya, kalau bisa A2 jauh lebih baik, karena gue enak aja sih lihat kalau A1. Nah, ini gue pengen ngambil. Ayo gue ambil ini dulu karena ini masih ada. Ah, sejauh ini dapat ini 1, dapat ini 2, ini belum dapat, ininya enggak usah ditanya. Jadi ini gue ada kemungkinan dapat 12. Kemungkinan lagi-lagi guys ya. Tapi iya sih kayaknya. Gak apa ya, tetap masih oke. Di bawah 1 dolar ya. Gak masalah. Terus gue pengen ngambil ini. Untuk mata karena memang bagus itu ya. Selain ini ya sayang, saya tidak sekaya itu ya. Ini no. Diamondnya doang ini yang valuable ya. Ini fuck, ini not bad. Ini not bad deh, at all ya. Ini no good deal. Terus kita pencet dulu. Nah, kita klaim-klaim dulu guys, sebelum kita masukin itu ya. Sama kita tes hoki juga. Kurang, banyak-banyak yang kurang ya. Rot. Dah, ini kurang, mana tadi kurang. Dan ini kondisi Sonic gue ya. Ini udah OTW build lagi talentnya. Ini ala kadarnya aja yang gue punya, jadi ya udah ini aja. Damage-nya sekarang sudah akhirnya finally sudah di 1,2. Ini gue mulai ngegas ini lagi. Di samping gue kejar BP dan gue memang kejar waktu karena nanti kalau misalnya dapat G4 bakalan sedikit ribet ya. Kalau dapat G4. Ini makanya gue burn. Dua kali aja. Ini keseharian gue sekarang kayak gini. Dan extreme training itu sejauh ini gue masih burn ya. Gak tahu nanti apakah gue bakal berhenti nge-burn atau enggak. Tergantung kondisi. Nah, ini kondisinya udah gue nyalain semua. Buff-buffnya. Pencet dulu. Dan ini kondisi timnya pun sudah gue setting Sonic doang ya. Jadi sekali dapat 700-800an 800 ya. Nah, 800. Karena buffnya gue nyalain semua. Yang buff personal dan buff buat monster. Dan juga buff ini ya. Biasanya gue pencet sampai 120 kali masuk. Ini kalian nyalain main ini dulu boleh ya. Main 100 aja dulu. Biasa gue kalau udah mulai di 78 mulai mikir sih. Cuman karena ini basic status, ya udahlah ya, naikin dulu. Kan biar semangat mainnya gitu kan, kalau ada progres kan semangat ya. Jadi kita naikin dulu. Cukup boleh kayaknya. Ya, termasuk apes. Diratain juga gak masalah. 5 ini naikin masih gampang, dipencet aja biar nanti, oh naiknya banyak. Ini dot paling banyak nambahnya ya. Karena dot tuh banyak guys nambahnya di game ini ya memang ya. Jadi naikin aja biar 85 juta kan. Nah, apakah gue jadi nomor 1? Kayaknya enggak. Bulalala. Ini gue sama dia kejar-kejaran ya. Jadi kurang lebih kekuatannya sama lah ya. Dia harusnya lebih kuat dari gue sih, soalnya level 111 tapi BP-nya di atas gue guys ya. Terlepas dari gue mainnya ada yang bolong-bolong. Terus LC, buff LC itu juga bisa ngaruh ya, karena gue gak pernah left class. Macem-macem guys ya, faktornya. Kalau ini sih kayaknya gue yakin menang sih. Ini punya gue cukup cantik ininya. Walaupun gak sebagus itu, tapi gue udah lebih dari puas sih sama ID gue ya. Ini rapidnya udah rapi ya. Dan nyala guys ya. Dan macem-macem. Itu ya. Jadi kemungkinan besar gue ambil G4. Kemungkinan besar. Ya. Dan nanti kita lihat apakah gue bisa A2 atau enggak. Oh, ada rezeki kita gas A2, kalau enggak ya enggak. Gue sekarang mainnya enggak ada beban.
Itu aja lah, pengen main. Karena gue lagi niat banget mainnya. Gue pengen sampai boros. Habis itu kita lihat kedepannya gimana, gue main santai atau gimana. Gue udah cukup bangga sama pencapaian gue. Nah ini udah A2. Gue masih konstan A2 semua. Gak usah dilihat ya guys ini ya. Kenangan pahit. Ayo bersyukur ya. Gue sampai di Sonic sih cukup oke sih ya. Oke, sekarang kita tes Hoki dulu. Biasanya apes. Ini bagus, gue pengen attack atau HP-HP. Bentar ya. Bentar guys. Oh, Hoki. Yeah. Gile, lumayan loh. Tapi gue gak punya kepala bajunya kayaknya. Gak punya. HP drive ada ya. Oke, oh, sini. Bajunya ternyata butuhnya. Bajunya, cok. Iya, bajunya butuhnya. Cancuk. Oke, oke. Gak apa ya. Nah, kita cari dulu. Bentar. Takutnya ada yang ngeselit. Emang gak punya sih kayaknya sih, saya ingatku ya. Iya, gak punya. Yang kepake pun juga gak ada ya. Oke. Lanjut. Baju. Ush, nyala coy. Widih, jelek. Aduh. Maksudnya gimana nih? Oh, gue baru tahu ada ini ya. UR Hero Omnisia. Oh, oke. Okay. UR Monster Omnisia. Terus, oh, ini Hero kuning gitu. Oh, baru tahu gue. Ya gitu ya warnanya. Wah ini mah bebas ya, ini udah gak kepake guys. UR butuhnya ngomongnya gak kepake, gila. Nanti paling buat apa gitu ya kalau gabut. Diamond 8000 udah siap ngambil. Nanti 36 berarti gua punya 74. Terus berarti kurang 80an lah guys. Ya gua kayaknya gak mungkin A2 sih. Kecuali tiba-tiba nanti punya rezeki dan gua ngambil tiba-tiba dapat 166 BP ya. Gak tahu ya, gak ada yang tahu. Cuman keepsack. Kayaknya gua lebih ngeberatin keepsacknya sih, tapi nanti kita lihat ya. Terus ya, ini lagi perjalanan mencari sigil lagi ya, karena sigilnya berasa kurang. Jadi gua mencari sigil lagi. Apa tahu dapat sharp sword atau vitality di sini. Dapat satu, lumayan. Ini nanti aja. Tabungan juga udah membaik lagi, sudah mulai recovery lagi ya. Ini sudah gua pakai, talentnya John. Gua masih ada 54, jadi gua sebetulnya masih bisa buat ini. Kita pakai aja ya. Soreto ore wa bohoi dewa naku metal knife. Kono ore ni dekai to sae toranakureba. Minogashite yattemo yokattan da ga na. Sementara di situ kali ya. Gua enggak rela sih nambahin lagi. Refund kurang itu biar kebuka itunya. Di nomor satu lagi. Tapi gua enggak kejar BP sih. Cuman ngikutin alur aja sih sebetulnya. Kalau ini kan bonus ya. Nah, tinggal kuat-kuatan, cuman gua tinggal ngikutin alur aja sih sebetulnya. Karena di sini yang masih belum gua gas itu ya masih cukup banyak. Cuman gua enggak mau kejar-kejaran, kalau udah kejar-kejaran itu biasanya sakit, guys. Ya. Dan ini Endless Battle Zone pun ya. Gua enggak masuk ya. Kenapa? Karena lupa. Lagi ada kerjaan, lupa cok ya. Besok aja deh, terus lupa. Jatuh ya. Udah gak apa-apa lah. Tapi kurang lebih kayak gitu. Jadi intinya gue ambil C4. Dan sekian perjalanannya gue
Gue mulai akhirnya mulai maintain lagi. Ini semoga dapat SAC. Terlalu indah ya kalau di sini, soalnya ini ada ini. Ini sih. Itu apa? Lemon. Oke, itu aja dari gue. Semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching. See you on the next video. Salam, Matt Bros.